jangan bahas yang berat-berat ya. Santai. Santai. Bahas koruptor, Pak. Berat itu. Serius. Koruptor ringan itu hukumannya? Oh, koruptor yang mana yang ringan? Enggak ada, berat semua. Masa sih? Itu di negara Konoha yang ringan-ringan. Oh, iya. Beda negara ya. Beda negara. Iya ya. Ada koruptor yang hukumannya ringan banget. Orang mencuri ayam, hukumannya berat. Iya, Pak. Tapi katanya ada jawabannya, Pak. Apa jawabannya? Kalau orang yang mencuri ayam, satu ekor ayam 80 ribu. Kalau koruptor, dia korupsi 5M, dibagi 270 juta rakyat Indonesia, cuman gak nyampe 12 perak. Makanya yang ayam lebih berat ya, Pak. Oh, iya benar. Logikanya masuk. Sama orang yang masuk penjara sih. Logikanya aneh. Pak Kaesang ini calonin dari jadi Depok pertama gitu. Ya setuju. Ya setuju. Ya kayak gitu tuh. Beginilah kalau calonnya saya. Oh. Bapak mau calonin juga? Beri contoh aja, Mbak. Oh, contoh. Kasih atau contoh. Itu mungkin jangan-jangan baju putihnya yang 2019 kemarin. Oh, ada ya? Oh, iya. Kan dulu ada rumornya kan? Mm-mm. Yang jadi wapres gitu. Oh, yang tiba-tiba ada pemain pengganti. Iya, yang enggak apa-apa. Diganti. Tanyain langsung aja ke beliau, itu benar enggak? Ya, saya kan enggak berani pernah tanya, Mbak, itu sebenarnya. Kenapa bapak saya? Takut, Pak, saya. Ke bapaknya takut, bapak orang berani.